Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Setiawan 27. Oke teman-teman, di sini ada dashboard coating dari Ditone. Ada warna original blue, original orange, dan original red serta original black yang akan saya coba pada dashboard motor saya ini. Plastik kasar motor saya ini. Ini sudah saya amplas dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama kita semprotkan dulu Ditone dashboard coating 9803 original orange teman-teman. Semprot 2 lapis saja cukup karena Ditone dashboard coating ini daya tutupnya baik banget, dari warna hitam langsung ke orange sudah bisa teman-teman. Oke. Kemudian warna kedua semprotkan Ditone dashboard coating 9801 original red teman-teman. Semprot 2 lapis aja cukup karena daya tutupnya memang baik ya dashboard coating ini ya. Gak perlu warna dasar, dari warna dasar hitam pun langsung bisa teman-teman. Tuh. Langsung nutup teman-teman. Cakep kan? Oke, dan warna yang ketiga Ditone dashboard coating 9804 original blue teman-teman. Ketiga warna ini tadi, ini biasanya dipakai di motor-motor Yamaha teman-teman. Ada X-Ride, terus ada Mio Sporty, ada Mio J teman-teman. Tuh, cakep kan? Langsung nutup dengan hanya 2 lapis saja, tanpa warna dasar lagi teman-teman. Nah ini saya bereksperimen untuk memberikan motif menggunakan masking teman-teman. Kemudian saya semprotkan menggunakan Ditone dashboard coating 9800 original black teman-teman. Biar saya tahu aja, karena saya penasaran bisa nggak sih Ditone dashboard coating ini dibuat motif teman-teman. Akhirnya saya coba menggunakan masking ini teman-teman. Nanti lepas nggak sih dashboard coatingnya ini ketika terkena masking? Nah, kita buktikan saja teman-teman. Oke, kita lepas dulu maskingnya. Nah, hasilnya cakep teman-teman, nggak ngikut. Meskipun kita masking itu nggak ngikut dashboard coatingnya, nggak ikut kecabut, nggak ikut lepas teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian ingin mendapatkan produk-produk dari Ditone, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Ditone Premium, cat semprot khusus motor nomor 1 di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.